Pak Imam dah ada dengan pengikut dia. Itu 4 orang. So kita dah ada bukti dan saya akan rakam segala aktiviti yang berlaku. Dapat ada report ada orang berhaluat. Jadi Pak Imam akan masuk. Pak Imam dah masuk. Saya dulu. Buka lampu, buka lampu. Gelap yang ni rumah. Apa yang dalam hari? Saya surat. Surat apa? Kami ada terima aduan. Ada berlaku haluat dalam rumah ni sekarang. Dia terima ni Pak Imam dapat ni. Kami tahu. Kami ada bukti. Mana bukti? Rumah flat yang kawalan dia kurang, tempat-tempat yang macam tu yang saya pergi lah. Kami buat ni berlandaskan kehendak agama. Kita tangkap kalau pada zaman Rasulullah dulu, orang tu boleh dikejam dengan batu sampai mati. Oh, tu semua fitnah lah. Memang saya ada di tempat kejadian. Cuma I was there untuk urusan bisnes lah. Bahan bukti lah. Sama ada betul ke tak ada masuk tandas untuk kencing atau buat apa, kita tak tahulah kan. Okey, sekarang bagi tahu saya apa masalahnya sekarang. Dah terang-terang mereka tu duduk berdua-duaan dan mereka bukan murid. Sekarang bolehlah korang bergelombang dengan dosa, tapi bila kau lalui apa yang aku lalui, seksa. Okay, tell me what is the problem now. I'm a salesperson. Saya nak ke hulu ke, saya nak ke hilir ke, itu dah memang tanggungjawab saya lah. 24/7 memang saya akan pergi jumpa customer. Takde, kita orang cuma kawan je. You tengok sini, pandang sini. I tak nak lah you record muka I. Alah you, bukannya selalu. Untuk kita je. I tak nak lah. Tak nak lah. Okay. I tak nak. Okay. Tell me what is the problem now. Okay. The problem is I tak nak record muka. Sekali je. Okay, kalau you nak record muka sangat kan, I record muka sekali nak. Mana boleh kata tak salah sebab dia duduk dua orang dalam tu, tak ada orang lain. Dan dia buat tu bukan murim. Bukti dia budak lelaki tu sendiri lari lintang bukang masa kami masuk. Belum tanya habis lagi dah lari dah, mesti orang dah buat salah. Dalam satu malam dan satu hari yang sama, tak sampai 24 jam, saya dapat rakam dua kes. Pada saya itu berjaya. Tindakan yang saya lari tu, itu adalah bodoh, betul-betul bodoh bagi saya. Saya tak patut melakukannya.
jika diberi peluang sekali lagi, saya akan bertaubat. Aku ingin betul.